Aduh, coba lihat ini guys perutku ya. Kira isinya apa? Apakah makanan ataukah pan-pan? Iya, isinya pan-pan guys. Mana mungkin aku hamil. Jadi guys, hari ini aku bakal nyobain menjadi ibu hamil di game. Ya udah guys, kita langsung cus. Jadi guys, nama gamenya adalah Baby Life 3D. Let's go. Apakah ini aku? Cantik sekali. Tunggu dulu. Itu kenapa perutnya guys? OMG, aku hamil. Setauku ya guys, ibu hamil tuh perutnya nggak kayak gitu sih. Bisa gerak-gerak naik turun cepet banget kayak gitu. Mungkin itu angin guys. Masuk angin ya, mungkin masuk angin. Hah? Tapi aku merasakannya. Maksa banget ya guys. Oke. Sepertinya bayi ya, selamat. Siapa ya aku kasih tahu duluan guys? Kasih tahu pacar atau suami? Hah? Tunggu dulu, kok pacar nggak boleh? Harus nikah dulu, baru punya anak. Gimana sih guys orang ini? Hai suamiku, aku punya kabar gembira untukmu. Aku hamil, suami kita bahagia sekali. Sebaiknya kita tuh siapkan ruangan untuk bayi. Warna apa ya? Aku nggak tahu bayinya cewek atau cowok sih guys. Jadi gimana kalau kita tuh kasih warna yang netral ya? Warna kuning. Jadi cewek bisa, cowok bisa ya. Lah, kok kuningnya begini guys? Kukira kuningnya tuh kuning soft-soft pastel kan lucu ya. Ini mah kuning-kuning. Kuning apa ini guys? Kuning keemasan? Nggak cocok ini guys buat bayi. Aduh, tau gitu aku ambil pink aja guys. Waduh, itu kenapa sih guys perutnya? Naik turun. Apakah sebaiknya aku itu ke dokter? Ke dokter atau di rumah aja guys? Ya harus ke dokter dong. Kalau bayinya sakit kenapa-napa gimana? Oke guys, kenapa kita tuh berubah rambut di rumah sakit? Apakah kita semir rambut? Oke, apakah kau ingin tahu apa gender dari bayimu? Mau, cewek atau cowok? Cowok. Oke, cowok. Tau gitu aku cat jadi biru ya guys. Aku kangen sama teman-temanku. Gimana ya? Kita ajak mereka untuk baby shower, syukuran atas bayi kita, atau ajak makan-makan. Kita coba baby shower aja guys. Baby shower. Halo. Wah, langsung gercep semua guys teman-teman kita. Mantap. Oh, dapat kado guys. Isinya apa ya? Dapat apakah aku? Dapat teko? Teko? Apa ini guys? Tapi ya udahlah ya. Karena dari teman kita, kita harus hargai guys. Kita simpan. Hadiah kedua dapat yang berguna please. Dapat apa? Oh, lukisan. Iya, bagus. Boleh. Terima kasih ya kawan-kawan. Indah sekali lukisannya. Nah, kado terakhir isinya apa guys? Susu. Susu? Jangan-jangan ini susunya tuh sudah kadaluarsa guys. Kita buang ya, kita buang. Teman-teman, kalau kasih barang itu kasih barang yang bisa aku simpan ya. Hey, kalian mau es krim? Oh iya, aku mau es krim. Tunggu dulu guys, aku baru tahu deh guys, kalau di rumah kita tuh ada mesin es krim seperti ini. Apa jangan-jangan kita itu diam-diam penjual es krim ya? Aku harus shopping untuk bayiku. Oke, shopping apa guys? Kita harus shopping ini ya, popok. Terus juga botol. Botolnya ungu atau hitam? Ungu aja. Terus bajunya yang rainbow. Oke, kita pilih makanan yang mahal atau yang murah? Yang mahal dong, buat anak kita. Harus terbaik guys. Ini kenapa kok rumahnya tuh kotor begini guys? Oh, mungkin habis party tadi ya. Kita bersih-bersih sendiri atau pakai vacuum cleaner? Kita coba pakai vacuum aja ya, vacuum cleaner. Supaya lebih cepat. Ibu hamil gak boleh capek-capek sih guys. Omong-omong ini suami kita kemana ya? Membiarkan istrinya itu kerja sendirian. Waduh, suaminya gimana sih? Suamiku, kamu kemana aja? Oh my god, sudah waktunya mau ini guys. Mau lahiran. Oke, kita ke dokter. Ayo suamiku, jadilah suami yang berguna ya. Ini sudah saatnya anak kita mau lahir guys. Let's go. Nino, permisi. Ada McD guys. Enggak, McD nanti. McD nanti. Permisi, ini ada ibu hamil nih, berbahaya ya. Tolong minggir. Ini kok macet banget sih guys, ini di Jakarta kah? Apakah ini di Jakarta? Macet sekali guys. Oke, kita sampai dengan selamat ya. Bayinya akan lahir, tenang. Kita mau lahir secara natural ataukah operasi guys? Natural, ya. Yeah.
keluar, guys. Wow, magic. Magic, kawan-kawan. Ya, begitulah cara bayi itu keluar ya, guys. Tiba-tiba muncul, puff, gitu. Wow. Ku kasih nama Lucky deh, guys, supaya dia akan tumbuh menjadi Lucky. Iya. Ayo, Lucky, kamu harus tumbuh menjadi Lucky seperti papa. Wah, bayi kita lapar, guys. Kasih makan atau ngobrol sama papa? Ya, kasih makan dong. Pakai nanya pula. Ih. Waduh, apa itu, guys? Popnya di mana-mana ya. Aduh, kita ganti popoknya atau kita suruh ini suami kita. Suruh suami lah. Gantian nih, guys. Kalau merawat bayi itu harus papa dan mama. Nggak bisa mama doang. Ayo, papa. You can do it, papa. Itu banyak pop di lantai, papa. Tolong ya. Nice, terima kasih papa. Kita potong-potong kue untuk merayakan ulang tahun anakku, guys. Iya, happy birthday Lucky. Happy birthday Lucky. Iya. merawat kuku atau pakai face mask, guys? Face mask dong ya, itu lebih seger-seger gitu. Oke, kita pakai masker. Tapi aku nggak tahu kalau maskernya itu sehitam ini ya, guys. Aduh, ini mau pakai masker atau topeng ya? Hah? Wah, gimana, guys? Ini aku bisa pakai jadi topeng untuk maling tetangga ya? Sepertinya bayi kita tuh butuh mainan. Kita beliin mainan baru atau pakai mainan bekas, guys? Ya baru dong, guys. Bayi kita harus dikasih semua yang baru, yang terbaik ya. Ada boneka, ini ember buat apa? Ada helikopter, itu kapak. Tunggu dulu, ini kan mainan buat bayi. Kenapa ada begitu coba? Hah? Aku bingung. Ini toko macam apa, guys? Sepertinya anak kita bosan. Bagaimana kamu tahu, papa? Kamu mengerti bahasa bayi, papa. Keren sekali ya. Kita main game yang seru-seru ataukah kita tuh main game yang cerdas, mengasah kemampuan bayi kita, guys. Kita coba main game yang seru-seru aja ya. Ini game apa ini? Puzzle? Menurut kalian apakah puzzle itu seru untuk bayi, guys? Aduh, lagi-lagi, guys. Bayi kita pup sembarangan. Aduh, sudah berapa kali, nak? Mama bilang jangan pup sembarangan. Itu popok ada gunanya, nak. Ini papa kemana ya? Kemanakah papa saat aku butuhkan? Ini harusnya kerjaan papa ini. Oke, kita ngapain nih, guys? Oh, kita buat bayinya tidur. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Asik, saatnya liburan, guys. Astaga, jendelanya kotor sekali. Ya, bersihin. Oke, guys, kita bersihin jendela ya. Kukira kita liburan loh, ternyata masih bersih-bersih juga ya. Ini sudah kinclong, sudah bisa dibuat untuk mengintip tetangga. Mantap. Sayang, bisakah kau itu mengambilkan aku es krim? Kenapa sih, guys, kita tuh disuruh-suruh terus sama suami kita? Silahkan ambil sendiri ya, tolong ambil sendiri ya, jangan mager-mager. Mungkin anak kita lapar ya, kita kasih susu atau kita kasih burger? Waduh, guys, susu atau burger? Tapi anak kita sudah cukup besar untuk makan burger sih. Coba kita kasih burger ya, guys. Kukira tadi aku tuh pilih burger, tapi ujung-ujungnya aku buat susu. Apakah ini susu rasa burger, guys? Gimana? Gimana? Apakah ada susu rasa burger? Please, aku penasaran. Tolong komen, guys. Anak kita sedih. Kenapa sedih? Aku sudah kasih segalanya untuk kamu. Kurang apa? Kurang mainan. Tuh, mainan pink-pink ya. Silahkan. Waduh, tahu-tahu kulkas kita kebakaran, guys. Ini ada apa ini? Ini ulah siapa ini, guys? Apakah ulah bayi kita? Nggak mungkin, guys. Nggak mungkin ya. Dia nanya, guys. Apakah aku sungguh-sungguh hamil? Kamu nanya aku. Aku tanya siapa? Gimana, guys? Ya udahlah, pakai tes aja. Dan hasilnya adalah kamu hamil. Iya, selamat. Kamu hamil anak kedua. Luar biasa. Ya, selamat. Aduh, apa ini, guys? Oh my god. Aku hamil lagi. Udah. Tadi udah ada anak, sekarang hamil lagi. Itu angin itu, tuh masuk angin. Kau masuk angin. Ini beneran. Sudah deh, guys, udah cukup ya. Sudah cukup ya. Jadi, guys, kalau kalian suka dengan gameplayku kali ini, guys, jangan lupa ya diklik tombol like, di-share dan juga di-subscribe. See you guys, thanks for watching. Bye.